Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video ini. Di kesempatan kali ini saya akan update perkembangan ikan lohan cencu seri Starlet. Jadi kita akan lihat perkembangan saat ini. Nah, kalian bisa lihat lebih dekat nih penampakan dari si tongki saat ini ya. Kurang lebih perkembangannya sudah seperti ini teman-teman. Jadi cencu si tongki ini sekarang saya progres menggunakan aquarium tower. Nah, ini aquarium tower yang berukuran 45x45 dengan tinggi 60 cm dan dimana di sini air saya berikan full setinggi 55 cm. Progres lohan cencu si tongki ini saya dari awal menggunakan full udang ya. Jadi untuk pemberian pakannya di sini saya pemberian udang full sehari 4 kali, pagi, siang, sore sampai malam. Kita akan ulas karakternya. Yang pertama kita akan bahas untuk mutiaranya terlebih dahulu. Jadi untuk mutiara si tongki ini sekarang sudah cakep ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk mutiara si tongki ini, dia mutiaranya berkarakter sekali, baik dia berbentuk cacing, baik dia ada rintik-rintiknya di bagian bodinya. Jadi mutiara yang ada di cencu si tongki ini dia bervariasi, dan di sini mutiara yang ada di bagian pipi ini dia sudah membentuk sebuah pola, dan tentunya mutiara juga ada di bagian wajah. Bisa dibilang mutiara pada lohan cencu si tongki ini mutiara cross face dan cross head ya. Karena di bagian kepala, di bagian jenong pun dia full. Jadi mutiaranya bagus sekali. Nah, memang karakter pada lohan cencu Siren Starlet ini ketika kecil dia mutiaranya tebal. Dan bahkan yang ada di bagian pipi itu dia mengalami mutiara yang ngeblok. Tetapi dengan seiring sejalan bertambahnya size, dia sudah pecah membentuk sebuah pola. Saya rasa untuk mutiaranya cukup mewah ya. Di sini kita tinggal memaksimalkan, kita pasang lampu tanning agar mutiara ini lebih shining, lebih berkarakter lagi, lebih jelas lagi untuk kedepannya. Sekarang kita lihat di bagian warna. Nah, untuk warna sendiri ini sudah kelihatan kuning keorenannya di bagian badan sampai ke bagian ekor. Nah, untuk warnanya sendiri ini memang dari size kecil sampai saat ini belum saya berikan pelet warna maupun makanan yang mengandung warna. Karena di sini sengaja untuk warna saya terakhiran aja, karena di sini masih saya progres untuk pembentukan bodi, dan di sini juga saya masih memaksimalkan untuk mutiaranya. Dan pada basicnya di cencu starlet ini dia sudah memiliki basic warna kuning keorenan, sehingga nantinya akan lebih mudah ketika saya sudah progres untuk pemberian pelet warna maupun makanan yang mengandung warna seperti karofil dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lihat di bagian jenongnya ya teman-teman. Jadi jenong pada lohan si tongki ini memang dia sudah memiliki basic jenong yang bagus ya. Artinya dari size 5 cm lohan cencu si tongki ini jenongnya sudah terlihat besar. Di sini belum saya berikan makanan untuk formulasi jenong, jadi masih alami dari udang. Jadi basicnya jenong ini besar seperti ini. Kita akan lihat bagaimana perkembangan jenongnya, apakah perlu kita maksimalkan dengan pelet jenong, apakah hanya sebatas ini, apa kita perlu maksimalkan dengan terapi preknil untuk memaksimalkan pembentukan bodi, pembentukan warna, pembentukan jenong ketika ikan ini siapa tahu nanti akan kita ikutkan di kontes-kontes. Kita doakan saja, kita lihat perkembangannya, apakah ikan lohan yang saya progres ini layak untuk diikutkan kontes. Kita lihat updatean selanjutnya teman-teman. Oke, itu untuk jenongnya. Sekarang kita lihat di bagian bodinya ya. Jadi kalau bodi dari lohan si tongki ini teman-teman bisa lihat lebih dekat. Jadi untuk bodi si tongki ini saya rasa dari ujung kepala sampai ujung ekor di sini sudah bisa dikatakan bodinya sudah lumayan ya. Karena di lohan cencu si tongki ini dia memiliki bodi yang bisa dikatakan agak kotak, dalam arti sudah mendekati kotak di bagian belakangnya.
dan kunciannya antara body atas dan body bawah sudah close, bisa dibilang seperti itu. Cuman kalau teman-teman lihat di bagian ekor, memang ekor dari Lohan Sitongki ini dia ekornya tidak begitu besar, tidak begitu kecil juga. Artinya Lohan Sitongki ini memiliki ekor yang cukup ideal ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kita lihat di sini baik dari body belakang sampai ekor, ventral atas dan ventral bawah saya rasa sudah cukup close, cukup bagus lah, walaupun belum maksimal. Jadi memang PR saya kedepannya, saya akan memaksimalkan body belakang ini agar dia lebih tebal lagi, lebih ngisi lagi, agar nantinya di Lohan Sitongki ini bodinya terlihat lebih bagus, lebih mengisi seperti itu. Mungkin ke depan nanti kita akan progres body Sitongki ini menggunakan air pendek aja, agar nantinya body Sitongki ini biar lebih ngisi, lebih mantap lagi nih teman-teman. Untuk perawatan harian di sini saya tidak ada perawatan secara khusus ya. Jadi di Lohan Sitongki ini air saya kurangin sebanyak 30% setiap minggunya. Jadi sekaligus saya progres untuk mutiaranya, saya sering-sering ganti air dan untuk membiasakan ikan Lohan Cencu Sitongki ini agar lebih terbiasa dengan air baru dan tentunya dia lebih sehat karena airnya selalu bersih setiap saat. Jadi untuk air sendiri di sini saya air biasa, tidak ada campuran baik garam maupun mineral. Jadi memang saya rutin untuk setiap minggu itu saya kurangin sebanyak 30% saja. Nah, itu untuk secara umum perkembangan dari Lohan Cencu Sitongki yang saya progres ini teman-teman. Jika kalian ada masukan, ada saran agar Lohan Cencu ini bisa lebih bagus ke depannya, kalian bisa isi di kolom komentar. Nanti kita akan praktekkan di ikan Lohan ini baiknya seperti apa. Semoga ke depan Lohan Cencu yang saya progres ini bisa lebih maksimal untuk perkembangannya, dan tentunya Lohan Cencu Sitongki ini dari seri Starlet bisa lebih bagus dan tentunya bisa membanggakan baik dari diri saya maupun teman-teman bisa belajar dari sini. Dan jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit undur diri, kita tunggu updatean video saya selanjutnya untuk progresan Lohan Cencu Sitongki ini. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cenong dari Jogja. Bye-bye.